Untuk membiayai kelima anaknya, ibu hanya bergantung dengan usaha ini? Iya. Sekali. Enggak. Hah? Pernah tidak didatangin orang sebanyak ini, Bu? Ini Ibu sudah lama tinggal di sini? 2 tahun. 2 tahun. Dulunya tinggal di mana, Bu? Bisa dipanggilkan enggak, Bu? Saya mau bertemu langsung. Ya. Boleh berdiri di sini, Cak. Nama kamu siapa? Arif. Arif ya. Alif. Alif. Iya, Alif. Ya. Kamu kuliah atau kerja sekarang? Kuliah sekarang. Kuliah di mana? Di UIN Jakarta. Oh, UIN. Ambil jurusan apa kamu? Hubungan internasional. Udah semester? 8. Saya doakan kamu lulus dengan nilai yang bagus ya. Untuk ibu sendiri, anak ada 3 semuanya? Ada 5 semua. Ada 5. Lalu anak yang paling besar kemana, Bu? Lagi ojek online. Ojek online? Anak yang kedua ini dia. Lalu anak yang ketiga? SMA kelas 2. SMA kelas 2. Terus SMP kelas 2 sama kelas 5. Sama SD ya. Untuk membiayai kelima anaknya, ibu hanya bergantung dengan usaha ini? Iya. Jadi saya sebenarnya datang ke sini sudah mengetahui ibu dulunya seperti apa ya. Saya juga sudah tahu ternyata ibu adalah istri dari Bapak Dodi Dores. Ya. Beliau kapan meninggal ya, Bu? Hari ini pas 2 tahun. Hari ini pas 2 tahun ya. Masih suka terngiang-ngiang tidak dengan suami, Bu? Masih. Sewaktu masih ada suami, bagaimana ibu kehidupannya? Apakah lebih baik dari ini atau bagaimana? Lebih baik. Lebih baik ya. Kenapa ibu bisa bilang lebih baik? Coba, saya butuh perbandingan antara yang dulu sama sekarang. Ya, ada semua aja. Ada semua. Saya mau masuk ke dalam, boleh ya? Boleh. Boleh? Boleh. Tolong diantarkan, Bu. Ini ada foto-foto, Bu. Iya. Coba, Bu, dijelaskan saya ini ada foto apa? Ini sih foto anak-anak. Iya. Ini foto mama papa saya, almarhum. Ini yang paling kecil, ini ponakan. Ponakan. Ini anak waktu kecil, ini foto saya waktu balita. Iya. Ini foto saya waktu masih nyanyi, masih jadi twin sister dulu. Twin sister, ini tahun berapa eksisnya, Bu? 86, 87, 88. Selama 3 tahun eksisnya? Iya. Baik. Ini siapa, Bu? Foto siapa? Papa saya itu. Oh, papa. Mm-mm. Suami fotonya mana, Bu? Nggak ada. Nggak ada? Enggak. Kenapa nggak ada di rumah ini? Anak-anak nggak terlalu mau. Ini adalah ruang untuk ibu usaha ya. Sekaligus tempat tidur juga. Istirahat. Ya. Saya boleh masuk ke dalam, Bu? Boleh. Agak berantakan ya? Tidak apa-apa. Ini kamar anak-anak. Mm-hmm. Ibu juga di sini juga tidurnya? Iya. Ini berarti rumah 3 petak. Mm. Betul ya. Oke, saya mau lihat dapurnya. Boleh. Ini tempat cuci piring. Sekaligus menaruh barang-barang yang kurang terpakai ya, Bu. Baik, berarti ini rumah 3 petak, saya sudah paham. Mari, Bu, kita lanjutkan lagi ngomong di depan. Iya. Ya, saya sudah melihat isi rumah ibu dari depan, tengah, belakang. Ini merupakan rumah 3 petak, Bu. Berapa biaya sewanya? 800 ribu. 800 ribu rupiah. Itu sudah sama listrik, sama air atau beda? Belum. Belum? Totali berapa? 1.100.000. 1.100.000. Dulu, sewaktu masih ada beliau, Bapak Dedi Dores, apakah ibu tinggal di rumah yang gedong? Iya. Rumah tingkat? Iya. 2 lantai? Iya. Luas tanahnya berapa dulu, Bu, rumahnya? 230 meter. Ibu masih ingat tidak karya suami apa yang paling hits? Bintang kehidupan. Bintang kehidupan. Yang nyanyi siapa? Nika Ardila. Nika Ardila. Di waktu masih di dalam kandungan. Oh, ini masih dalam kandungan. Untuk lagu yang diciptakan oleh suami Bapak Dedi Dores untuk Nika Ardila, coba ibu bisa nyanyikan yang paling booming tadi. Bintang kehidupan. Iya, bintang kehidupan. Bosan, mungkin itu sifatmu, benci bila ingat dirimu.
Iya, iya, iya. Itu tanda-tanda orang yang sedang jatuh cinta seperti itu, Bu. Jadi masa eksistensi suami itu sebagai musisi dari tahun berapa sampai tahun berapa? Dari tahun 70. Ya, sampai? Sampai kemarin mau meninggal juga dia masih bikin sih. Masih bikin, ya. Ibu yang dulunya kehidupannya cukup layak, bahkan mewah mungkin, Bu, ya. Dan sekarang harus hidup serba sederhana seperti ini. Apakah dulunya Ibu tidak mempersiapkan untuk hal yang seperti ini, Bu? Sebenarnya terpikir sih, tapi ya udahlah. Saya nggak mau terlalu lihat ke belakang lagi. Ya. Soalnya juga udah nggak sehat, saya kan jantung. Sudah berapa lama sakit, Ibu? 2 tahun. Kapan terakhir dibawa berobat? 2 bulan yang lalu lah. 2 bulan yang lalu. Jadi harapannya apa nih, Ibu, sekarang saat ini? Ya, harapannya saya sekarang minta sehat aja, ya. Panjang umur. Biar bisa nunggu anak-anak, itu aja sih. Pengen nunggu dia nih, di wisuda. Yang Ibu sadari ketika Ibu mengalami penurunan dalam kehidupannya, itu sewaktu beliau masih ada, apa setelah beliau udah meninggal, lalu beberapa bulan kemudian langsung seperti ini, Bu? Setelah meninggal. Setelah meninggal. Ibu saat ini ada tabungan? Punya tabungan? Harapannya untuk yang paling kecil tadi apa, Bu? Harapannya saya masih bisa nunggu dia aja. Gitu ya. Mudah-mudahan salah satu dari anak ini bisa mengangkat derajat Ibu. Amin. Amin. Karena dalam suatu keluarga itu pasti ada satu berlian, Bu, yang terselip di dalamnya. Nah, biasa berlian itu yang berfungsi untuk mengangkat derajat keluarga itu sendiri. Mudah-mudahan ini ada sebuah jalan. Ibu harus sabar, harus tegar. Semua orang punya masalah, Ibu. Tinggal bagaimana kita menyelesaikannya. Ajudan! Ibu begitu tenang sekali dari tadi saya berbicara. Ketika saya singgung masalah anak Ibu tersentuh, maka dari itu saya tidak punya alasan untuk tidak membantu Ibu dan anak. Segera, Bu, bangkit dari tujuan ini. Saya ucapkan selamat untuk Ibu Dakma. Mendapatkan rezeki sebesar 12 juta rupiah dan dibanjakan dulu. Ibu, gimana perasaannya dapat rezeki 12 juta? Bersyukur banget, alhamdulillah. Nggak bisa ngomong sampai. Beli keperluan yang sangat penting, Bu. Jika Ibu sudah punya usaha, ini sudah sangat bagus sekali. Diperluas lagi, Bu. Diperbanyak lagi item-item dagangnya. Waktu Ibu tidak banyak, hanya 33 menit. Saya mengerti Ibu ada sakit di bagian jantung. Tidak usah terburu-buru sekali. Yang penting akurat saja barang-barang yang memang Ibu ingin perjuangkan supaya uang ini tidak lari ke barang-barang yang tidak penting, Bu. Kalau ada masalah di pasar, ada kendala, Ibu jangan khawatir. Karena sama di pasar, Ibu akan ditemani oleh timekeeper saya, Angel, dan satu anggota Brimob. Siap. Bapak Rexy, pastinya Ibu akan aman selama berbelanja. Di pasar, belilah 5 jenis barang yang berbeda-beda, Ibu. Beli barang yang bisa dijual kembali. Apakah Ibu sudah siap? Baik. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Ibu, silakan belanja. Nah, pas sampai di pasar, saya langsung ke apotek. Karena memang kebetulan obat jantung saya itu tinggal 4. Jadi yang ada di kepala saya itu cuma beli obat, gitu. Saya langsung masuk, saya beli semua kebutuhan untuk jantung saya, gitu. Termasuk vitamin-vitamin. Waktu tinggal 28 menit! Yang banyak vitamin C buat anak-anak Ibu. Itu tuh, Di atas, di atas. Kasih 3 gitu loh. Iya, cepetan. 3, Mbak. Buat Ibu juga, ya. Tadi ada ibu-ibu yang biasa langganan kita. Kemari buru-buru tuh pakai mobil bareng-bareng. Ada banyak orang, ada polisi segala. Saya juga bingung beli obat, gitu. Kaget juga kita. Biasanya beli sendiri, oh ini rame-rame.
1 juta, satu-satu nggak bisa lempengin aja 1.100.000 nggak pakai satu. Hah? Ya udah 1 juta. Maaf tante. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1.100.000 ya. Makasih ya tante ya. Bu, makasih ya bu. Ini nggak dimahalin kan? Bulan Ramadan nggak boleh mahal-mahal bu, nanti dosa. Oh ini obatnya ya, makasih. Makasih Pak Polisi, tolong ya Pak Polisi ya. Ayo, ayo tante mau beli apa lagi? Elektronik. Elektronik. Kamu mau beli? Kulkas. Kulkas. Sama kipas angin. Ayo, ayo tante. Permisi, permisi. Permisi Pak Polisi. 5.155 beda 50.000 ya, boleh ya? Boleh. Sini sini. Apa lagi? Tante sekalian kalau mau beli rice cooker. Magicom deh yang gede. Magicom, Magicom. Berapa ini? Ini mahalnya. Ya mudah-mudahan si ibu dengan adanya barang dari Uang Kaget ini bisa lebih bermanfaat lah, seperti itu bisa digunakan sebaik-baiknya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1 juta. 1, 2, 3, 300, 800, 5. Bener nggak? Kasian nih tandanya. Kembali 50.000. Waktu tinggal 22 menit. Nanti diambil barangnya ya. Pelan-pelan tante, kita cari tante. Kalau nggak ada jangan dipaksa tante. Ayo tante. Etalase aja ya, etalase. Ini etalase ini ya, dulu ya. Etalase buat dagang ya tante ya. Coba tanya dulu tante, ada yang ready nggak? Etalase ada yang udah siap belum ya? Abis dari toko elektronik, saya langsung mikir, aduh, tapi selama ini dagangan saya taruh di kerdus, di atas meja, di bawah kompor, jadi hampir nggak kelihatan. Jadi yang ada di kepala saya lagi tuh, kayaknya kerekam tuh harus etalase, harus etalase. Jadi saya abis dari yang abis beli elektronik itu langsung lari cari etalase. Yang ini sama ini apa bedanya? Ini lebih kecilan, pendek, ini pendek. Aja kali ya? Iya, ini aja nih. Yang lebih kecil aja, yang Mbak. Yang lebih kecil aja 500.000 bungkus. Cepetan, aku tinggal 21 menit. Yang lebih kecil. Ini 8,5 aja. Barangnya kan ini kan? Iya, 8,5 aja deh. Bersihinnya gak ada waktunya. Tolong. Ya. Saya gak percaya. Ayo kita ke bosnya. Sini. Lagi pergi. Ya, ini gimana gak ada bosnya lagi pergi. Gak bisa dikurangin segitu, 8,5 aja. Ya udah bikin bon. Cepetan. 900 aja deh. Ya udah. Baru ya itu ya. Nanti dibersihin dulu ya. Dirapiin ya. Iya. Waktu tinggal 19 menit. Oh, ini tulisannya obral 50.000. 50.000, 50.000. Yang mana? Yang mana tante? Habis beli emas tadi tuh, saya noleh ke kiri, kebetulan ada toko sepatu sama tas. Saya langsung beli buat anak-anak, sepatu sama tas. Satu lagi, tuh. Ini 40. Ini mana? Ini mana sih? 37. Nanti bisa ditukar ya. Nanti bisa tukar ya. Ini ya, ini satu. Ini satu. Ini satu. Dia beli sepatu buat anaknya sekolah, tas buat anaknya sekolah. Mudah-mudahan buat berkah buat anaknya sekolah, untuk pakaian sekolahnya, sepatunya. Mau bonusin nggak buat tete cantik? Senyum-senyum wae. Duh, waktu tinggal 5 menit nih. Cepetan kok, lama banget. Berapa? 45. Berapa? 45. 400? 75-an ini tasnya. 400 berapa? Yang ini mah 50. Ayo. Jangan. Ah. Ya, 50 kali A. Enggak mau. Nah, gocap kali. Nah, diskonin. Entar 400 aja. 400 aja. 400 aja. Ayo. Dah, 20 lagi ya. Biar berkah ya. Biar berangkat umroh ya. Biar umroh mendadak ya. Makasih. Ayo tante, nanti diambil ya. Ayo tante. Tante harus beli kipas angin. Katanya kipas angin tante jebol ya. Ayo tante, ayo. Aduh. Saya mau ditabrak. Waduh. Nah, ini tante. Tante. Ini kipas anginnya tante. Mau yang besar, mau yang kecil. Sini tante. Habis tadi beli sepatu sama beli tas. Saya cari lagi tuh lari, cari kipas, beli kipas. Karena kebetulan kipas yang di warung tuh rusak. Saya beli satu untuk di warung, satu lagi untuk di kamar. Tante butuh dua, satu di kamar. Di kamar anak, satu di warung. Ini dua senya lah, udah. Udah ini 200 itu. Itu. Dua senya. Waktu tinggal 2 menit.
kasih aja. Yang penting kan gak rugi kok. Bantu orang ini loh kok. Udah bener pokoknya. Mantap. 1, 2, 3, 4. Terima kasih. Saya doain biar umroh ya. Mendadak umroh ya. Waktunya tinggal 20 detik lagi. Waktunya tinggal 19. 18 detik lagi tante. 15. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Alhamdulillah tante. Kembali Bu. Ini anak yang pertama ya? Ini cucu. Ini cucunya. Semuanya mirip ibunya ini saya perhatikan. Baik Ibu, ke pasar menghabiskan uang sebesar 12 juta rupiah. Bagaimana kesan-kesannya Bu? Luar biasa. Sampai gak ada kata-kata saya. Sampai dingin ya, keringet dingin ya. Baik, kalau gitu saya mau tahu sisa uangnya tinggal berapa. Berapa nih, Jo? 165. Hampir habis, Ibu. Bagus sekali. Ajudan! Ibu udah beli emas gak? Mana lihat emasnya, Bu? Gelangnya 6 gram, ya? Kalungnya 6 gram. Hampir 7. Jadi totalnya 13 gram. 13 gram. Oke, baik Ibu, disimpan baik-baik buat investasi. Mas namanya siapa? Kelvin. Kelvin ya? Ya. Mas sebagai anak yang tertua nih, apa harapannya untuk Ibu? Mas yang nih sehat. Sehat aja sih. Karena kalau mama sakit sih juga gak fokus buat kerja. Karena sekarang ini bapak udah gak ada kan emang. Yang banting tulang. Kemarin baru pulang, yang habis ngecor. Habis ngecor. Emang kamu apa pekerjaannya? Apa aja. Apa aja yang bisa dikerjakan? Motor, ojek online, iya. Nyanyi, MC, DJ, semua sambil. Wah, luar biasa banget ya, benar-benar pekerjaan di dalam dunia seninya juga kamu kuasai sampai harus bersedia menjadi tukang ojek dan kerja serabutan. Iya. Ya. Kenapa kamu tidak fokus di satu bidang aja? Karena saya udah punya anak. Jadi mau tidak mau ya? Mau tidak mau. Apa yang mau kamu doakan untuk ayah? Ini biar dia tenang aja di sana. Istilahnya sedih karena kita begini gitu. Karena kita begini juga enggak diem. Iya. Istilahnya masih berjuang ya. Sekarang saya mau bahas barang-barang apa yang Ibu sudah beli. Mari kita lihat, ada lemari baju, ada lemari es, magicom, ada tempat tidur, ada etalase ya Bu. Ini ada mie instan 4 dus, lalu ada makanan ringan, snack. Ini apa Bu? Kipas angin, ini sama kipas angin? Ya. Kok ada dua, kenapa beli dua? Yang satu di kamar. Yang satu di kamar, baik. Berasnya kenapa beli hanya satu karung saja Bu? Tadi sebenarnya mau beli lagi satu. Ya. Kita buat seketa tadinya, tapi waktunya udah habis. Udah habis ya. Ini juga beli sepatu ya buat anak sekolah. Iya. Ini buat anak yang keberapa sepatunya? Ketiga sama keempat. Ketiga dan keempat. Dan beli tas sekolah juga? Iya. Ini buat, ini apa Bu? Tutup. Hijab? Iya. Oh. Ibu mau sumbangin ke beberapa rekannya untuk bersedekah. Ya, bagus sekali. Ibu masih ingat untuk bersedekah. Itu apa, minyak goreng ya? Iya, minyak goreng. Ibu yakin ini barang-barang yang terbaik? Dan satu lagi, Ibu apa? Beli obat agak banyak untuk stok Ibu buat sakit jantung. Iya. Emas sudah beli, modal usaha sudah beli ya, Bu?
cuma satu doang yang kita perlukan, yaitu kesehatan. Jangan sampai terganggu. Anak-anaknya juga saya doakan sehat, cucunya juga sehat ya, Bu. Kita semua sayang sama Ibu Dagmar, begitu pun juga sayang dengan Bapak Dedi Dores. Karena berkat beliau nih, belantika musik tanah air kita dari zaman dahulu tuh sudah sangat-sangat terkenal di kancah internasional. Mudah-mudahan karya beliau tetap selalu dikenang sama masyarakat Indonesia. Dan lagi-lagi Bu, Uang Kaget mempunyai slogan bagi-bagi kebahagiaan. Jadi bahagia yang tidak tanggung-tanggung. Walaupun Ibu sudah membelanjakan uang sebesar 12 juta rupiah, GTV dan Uang Kaget ingin memberikan Ibu kebahagiaan lagi, yaitu uang sebesar 2 juta rupiah untuk Ibu jaga-jaga saja, bisa buat uang sekolah, bisa buat modal usaha. Silakan diterima, Bu. Terima kasih ya, Luwak White Cafe. Semoga sukses. Selain Ibu mendapatkan uang cash 2 juta rupiah, Ibu juga mendapatkan bingkisan yang cantik dari Luwak White Cafe ya, karena peduli sama Ibu ya. Ibu, semua ini dipersembahkan oleh Luwak White Coffee, kopi nikmat, nyaman diminum. Baik, kabar gembiranya ada lagi, Bu. Semua rezeki yang Ibu terima hari ini tidak ada potongan pajak sama sekali. Jadi kalau nanti ada orang yang tiba-tiba datang ke rumah, meminta Ibu untuk menjual emasnya, lalu bilang katanya ada potongan pajak, Ibu tidak usah percaya. Karena itu bohong, Ibu. Akhir kata, Bu, saya Mr. Mani beserta dengan timekeeper saya Angel, Bapak Rexi, Rizky sebagai ajudan, semua tim kameramen, kreatif, produser semuanya harus pamit. Mas Kelvin, ya, saya pamit dulu ya. Ya, makasih banyak. Ya, mudah-mudahan kamu bisa menjadi seorang penyanyi. Amin. Bisa menjadi host juga, MC. Amin. Ya. Kalau gitu, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Amin.